Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim bil alamina inna hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Yang kita panjatkan untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini lewat infak dakwah, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitulah cara kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersholawat, karena dengan sholawat. Saudara-saudara kita itulah channel ini masih tetap eksis Bisa hadir dalam ruang-ruang kalian semuanya Berikutnya terima kasih juga untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada ya, Yang semoga anti skip, anti dunut dan semoga punya keberanian untuk men-share Kajian-kajian dari link dakwah ini sehingga engkau tercatat Kamu ambil bagian dalam dakwah Begitu juga terima kasih atas doa-doa baiknya Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua Oke sebelumnya aku sampaikan permohonan maaf Kajian utama kita yang senja pukul 17 Tadi malam tidak terunggah Karena siang harinya aku bersilaturahmi kepada para sesepuh ya kepada senior senior ya ya maklum lah kalau kita orang jawa bilang lahir batin lebaran ya maaf memaafkan halal bihalal makanya kita harus menghormati orang tua ya jadi <gif> ya tahu sendiri kalau ketemu orang tua itu bagaimana gitu jadi pulang dari malang itu sudah menjelang maghrib tidak lama kemudian azan maghrib e, lelah tentunya karena dari siang ya keluarnya jam menjelang duhur itu keluar pulang ke sini sudah maghrib ya. lelah eh, waktu juga sudah tidak berpihak kalau kita syuting belum lagi render belum lagi unggah itu nanti malam terunggahnya kalau gitu ya sudahlah besok saja gitu eh, itulah yang menjadi sebab kenapa tadi malam kajian utama kita tidak terunggah hati ingin melaksanakan tapi Tempus deliktinya tidak memungkinkan dan fisiklinya juga tidak memungkinkan. Lelah dan waktunya tidak fresh banget gitu ya. Akhirnya cuman uh, mampir ngumbenya aja yang terunggah. Karena aku juga punya target uh, seribu pertama akan segera terselesaikan. Sekarang ini baru sembilan ratus berapa gitu jumlah uh, video kajian-kajian di channel ini ya. Aku targetkan uh, seribu pertama itu segera selesai itu yang bisa aku sampaikan dan sekali lagi maaf, insya Allah nanti nanti sore bisa kita kembali normal ya, jadi kita lanjutkan karena aku harus menjawab karena aku punya utang ketika ada ya pewer yang bertanya tentang apakah Yesus dinyatakan secara tekstual tiga hari tiga malam di dalam perut bumi itu ya. Oke untuk yang bertanya yang request eh, mohon sabar ya insya Allah sebetulnya tadi malam harusnya itu terunggah ya, insya Allah nanti ada waktu aku Uh, upayakan oke, okay. hari ini aku puasa ya, memulai puasa Syawal ya, saat mm, enam hari boleh lanjut, boleh putus-putus ya. Yang sebetulnya aku dilema juga, sebetulnya aku jujur dilema ya. Aku telah mencari berbagai informasi bagaimana sebetulnya posisi puasa Syawal itu karena dari almarhum. Uh, dulu yang pernah menjadi ketua takmir masjid istiqlal Pak Yakob itu mengatakan salah satu ciri hadis-hadis doib itu menjanjikan pahala yang bombastis itu ya aku cari semua referensi podowai nggak ada yang memberikan uh, penjelasan secara baru ya Puasa sawalnya bombastis, jadi puasa sawal digabung dengan Ramadan itu seperti kita puasa satu tahun Coba itu, Abang enggak bombastis? <ganti> Aku tidak menemukan jawaban apakah itu sohya atau enggak gitu Namun kembali dan kembali, maka itulah uh, perlunya kita uh, berbuat sesuatu yang, yang baik itu ya Sehingga itu menjadi sebuah uh, kebersamaan dalam kehidupan kita Ya sudahlah karena tidak ada informasi aku lakukan saja melakukan atas dasar apa? Ya kalau itu memang hadisnya doib, ya sudahlah tidak ada masalah. Tahu apa jeleknya puasa, ya dan itu kan berkorelasi juga dengan kesehatan puasa itu. Tapi kalau misalkan nanti hadisnya sohi, ya alhamdulillah. Jadi sudah tidak mikir yang yang nanti pahalanya seperti puasa eh, satu tahun menunda, ya biar mengalir saja. Karena aku jujur aku belum menemukan sosok yang yang bisa menjelaskan kepada aku secara akademis dan itu logis. Dari semua pakar-pakar yang aku bilang ahli pukoha enggak. Masih begitu-begitu saja berputar di itu-itu saja. kalau begitu saja aku sudah ngerti. Enggak usah tanya aku sudah ngerti gitu, ya. Jadi aku melakukannya atas dasar aku sudah terbiasa melakukan. Kalau aku enggak melakukan itu, kalau aku enggak puasa sawal, ada sesuatu yang hilang gitu loh. Karena itu sudah menjadi kebiasaanku gitu, ya makanya aku lagi lagi sekarang aku melakukannya ya ya karena aku ada merasa sesuatu yang hilang gitu aja nggak mikir lagi mau pahalanya satu tahun kayak atau berapa itu terserah lah gitu oke okay. uh, sekarang mampir ngombe di ini masih pagi masih dingin juga ya aku ambil tajuk karena aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, kalian yang itu tertulis di dalam komentar kalian ya dan satu syarat tidak ada kompromi bagi aku kalau kalian mau mendapatkan respon dari aku bertanyalah secara manusiawi jangan seperti anjing ya bertanya saja dan jangan jangan sok-sokan di depanku mau beradu argumen jangan ya kalau nggak ngerti tanya jadi yang diajukan di kolom komentar itu pertanyaan bukan pernyataan ya Aku nggak ngurus mau kamu Islam mau kamu Kristen mau kamu ateis, ya. Yang kalian tulis itu adalah pertanyaan bukan pernyataan, ya. Jadi harus dipahami ini. Apalagi sudah pernyataan menghujat, sudah tidak mungkin aku baca nggak mungkin aku respon. Ya. Tanya saja yang bagus nanti aku jawab. Ya, dan itu pun kalian harus sabar karena juga seperti tadi malam kan, aku terbentur waktu, ya sabar menunggu gitu. Nah untuk kali ini perlu aku jelaskan, ya karena itu banyak hmm, pertanyaan komentar dalam edisi yang kemarin itu baik dari viewer Islam maupun Viewer Kristen gitu ya. Nah ini yang Islam harus harus tolong pahami dulu, ya. Jadi bukannya kesannya aku mengutamakan yang Kristen, enggak, enggak ya. Tapi ada yang aku napak tilasi. Jadi begini, Yesus itu di Kitab Matius itu mengajar dengan perumpamaan. Ada seseorang yang dia punya anak, anak yang satunya itu hilang, pergi atau kita bilang eh, merantau atau atau gimana itulah ya. Tiba-tiba kembali, tiba-tiba kembali. Nah, ketika kembali itu di, di perumpamaan itu diceritakan oleh Yesus, itu sama bapaknya tuh diperlakukan secara istimewa sehingga menjadikan iri anak yang yang di rumah yang, yang yang tidak pergi itu. Lalu dijelaskan kepada anak yang di rumah itu, ya bapaknya menjelaskan. Loh kalau kamu kan selalu bersamaku sedangkan dia baru pergi dan sekarang kembali. <laughs> ya, manusiawi sekali, bagus. Pesan yang bagus, pesan moral yang bagus. Maka dari itu untuk teman-teman Islam ya mohon dipahami ya, aku harus menjawab dahulu karena komentarnya juga santun ya, bagus ya. Pertanyaan dari teman, dari saudara kita, yang Kristen, ya, tapi nanti yang sama aku jawab. Yang penting kalian eh, sabar, ya, sabar, karena aku juga nggak bisa tanya langsung jawab. Tanya langsung jawab, aku ya ada kegiatan lain. Untuk bagaimana tanggung jawabku terhadap keluarga? Ya, tahu sendirilah, masa itu harus aku jelaskan, ya, oke. Okay. Kali ini aku akan menjawab dari saudara kita, dari teman kita yang Kristen dulu ya. Nanti yang Islam aku jawab. Tapi aku aku baca kok, aku perhatikan ya. Aku perhatikan. Karena itu tajuk kita kali ini melanjutkan eh, kafir yang kemarin adalah eh, apa ya enaknya ya? Ya nanti lah aku bikin intinya kita berbicara kafir dalam perspektif Kristen. Jadi kafir dalam Kristen gitu ya. Kita, kita itu itu tajuk diskusi kita di pagi ini ya. Oke, pertama ini hmm, komennya dari Mas SO ya. SO dari Bekasi subscribe sub sub bahasa Inggrisnya kacau subscriber baru Gus ya dia bertanya tentang uh, apa ini setan gue apa tuh setan gue goib ya setan gue sebenarnya nyata atau gimana mohon pencerahannya itu sebetulnya gini Mas aku sudah jawab eh, sudah pernah bahas itu kira-kira satu tahun lalu senior-senior ini sudah tahu itu ketika aku membahas tentang episode Adam dan Hawa dalam tragedi buah kuldi itu itu sudah ada setahun yang lalu tapi walaupun demikian tidak apa-apa nanti aku aku jelaskan yang penting sabar ya e, namun aku minta coba kamu review dulu aku judulnya lupa ya itu ketika aku menjelaskan jadi kan kerangka berpikir kita kan seolah-olah Adam itu diciptakan di dalam surga terus makan buah kurdi pelanggaran di keluarkan ke bumi kan kerangka berpikirnya kan seperti itu. Kalau aku tidak surga itu diartikan bahwa itu surga yang suasana seperti baiti janati. Jadi Adam dan pasangannya itu juga ini juga banyak yang keliru. Adam dan Hawa bukan. Memang itu jauh-jauh itu pasangan. Adam itu nabi diposisikan. Ke Nabi pasangannya siapa? Umatnya. Jadi Nabi dan umatnya diperintahkan Gusti Allah Engkang Mau Agung untuk membangun janah di mana? Ya di bumi. Kalau kerangka berpikirmu Adam diciptakan di, di surga sana terus karena ada pelanggaran buah kulit terus dilempar ke bumi. Ya silakanlah itu pemahaman-pemahaman lama yang menurutku eh, ya dongeng saja. Tidak begitu ya. Oke, tolong video itu dilihat dulu nanti sebelum aku menjelaskan request uh, dari sampean. Oke. Kemudian dari Mas AMR ya, tetap menyimak gus walaupun belum pernah komentar di video-video gus seperti sebelumnya. Ya, ini ini panjang sekali dia, dia menukil Quran surat uh, Al-Asab, Al-Baqarah, uh, Ali Imran dan Al-Maidah tentang mengapa harus uh, Muhammad, mengapa harus Quran, mengapa harus Islam. Insya Allah nanti saya jawab ya sabar dulu Begitunya dari MO biasanya kalau kata depannya Mang ini dari Jawa Barat ya Kumaha damang pawartosna Kumaha mang Pawartosna kumaha damang Assalamualaikum Gus saya uh, Riasid ah, Betul kan dari Jawa Barat Jawa Barat itu biasanya Mang ya Kata depannya Mang Mang itu paman ya saya dari Jawa Barat, eh, Kang Mas Rashid, eh, boleh dibilang ini adalah power baru. Dan udah setahun lebih saya selalu menyimak kajian-kajian Gus. Alhamdulillah terima kasih menjadi power setia. Jadi begini loh, kalau aku lihat memang sesuatu yang mengembirakan diskusi-diskusi kita itu secara kualitatif itu berbobot. Jadi akhirnya kan tersisi antara power peor yang sukanya menurecehan ya nggak usah kesinilah yang masuk ke sini itu orang-orang yang yang akademis, yang bukis gitu. Akhirnya kan terseleksi kan. Tapi memang secara kuantitatif itu belum bisa mengembirakan. Artinya powernya itu untuk mencapai 2000 saja sulit. Tapi ya sudah, memang kita tujuan utamanya kan kualitas bukan kuantitas. Meskipun idealnya sih kualitasnya dapat, kuantitasnya dapat. Ya. Eh uh, Kang Rashid eh, sabar ya, nanti aku jawab ya, aku jawab, sabar ya. Ah ada 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 ada. Nah ini berikutnya ya, aku berkali-kali ngomong, kafir itu bukan cercaan, bukan hinaan ya. Kafir itu artinya membedakan antara yang menerima dan menolak Islam gitu loh. Ya ini masih masih ada. Eh, Kristen-Kristen Kristen yang salah paham. Ya, kafir itu untuk membedakan antara yang menolak Islam dan menerima Islam itu bukan dia bukan bukan menghujat, mencelah, menjatuhkan bukan. Bahkan kalau kita mau jujur, terminologi Alkitab itu lebih kejam loh kan dikatakan domba sesat yang tidak domba sesat itu siapa orang yang tidak menerima Nasrani sebagai Ajaran dari Allah yang diamanahkan lewat kancing nabinya Isya Atau yang kalian sebut Yesus Itu lebih kejam loh disebut domba sesat Kalau di Al-Quran kan kafir Dan itu bukan Bukan penghinaan gitu loh Tolong yang cerdas sedikit ya Aku sudah jelaskan masalah ini berkali-kali ya Jadi eh, Itu nanti kita bisa bicara eh, Terus begini Ini kita berbicara kafir loh ya Kita tidak berbicara surga Tidak berbicara neraka Tidak ini kita berbicara kafir Nanti gandengannya iman Karena dalam Islam itu ada konsep iman dan kafir Kita kan kemarin beranjak dari Diksi kafir yang semula sudah mulai diselewengkan menjadi non muslim Kemudian diselewengkan lagi non muslim Tidak semuanya kafir Kan dari sana kita mendiskusikan ini awalnya Jadi gini loh ya Diskusi itu yang sistematis Jangan kemana-mana, jangan out of topic Ya, Jangan terus selalu bilang loh kan dia orang baik masa masuk neraka. Kita tidak berbicara di sana. Kita tidak berbicara surga neraka baik buruk enggak. Kita berbicara kafir. Nanti gandengannya iman, kafir iman, kafir iman kafir gitu loh. Kamu tahu kalau khusus untuk berbuat baik saja, jangankan kamu yang punya agama. Ateis itu juga bisa berbuat baik. Makanya kalau kita diskusi sama orang-orang ateis dia bilang begini. Agama itu tujuannya untuk apa sih? Untuk berbuat baik toh, iya lah sudah aku nggak perlu beragama kok untuk berbuat baik. Itu mereka yang yang humanis humanis yang memberikan sebagian kekayaannya kehadap ke, keperluan yang itu ber, bisa merubah terhadap peradaban kehidupan manusia. Itu ada yang ateis loh. Dan mereka bermurah hati membantu apa kok penelitian apa penemuan apa yang itu hasilnya berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Itu jangan kamu kira itu orang beragama semua. Itu orang ateis, artinya mereka berkata, yang penting berbuat baik toh. Iya, lah untuk berbuatnya ngapain beragama? Orang saya tidak beragama pun saya sudah berbuat baik kepada kalian. Gitu. Jadi harus yang cerdas. Kita ini belum ke sana diskusinya. Masih diskusi Islam kafir. Itu bagi yang menolak. Maka nanti ada konsep iman, ada konsep kafir. Di situ saja dulu kita selesaikan nggak usah kemana-mana dulu, ya. Oke. Okay. Uh, sekarang aku akan memberikan. Uh, oh ya, kemarin itu gua, aku kan uh, halal bihalal, lahir batin silaturahmi ke guru Al-Qur'anku. Dia bilang uh, putranya kan mahasiswa baru ada pelatihan di Surabaya. Gitu. Berapa hari dua hari tiga hari gitu. Setelah setelah pulang ditanya sama bapaknya yang jadi guru akuanku itu ternyata sudah berubah makanya hati-hati kalian punya anak punya adik punya saudara hati-hati sekarang. -hati. apa kata anaknya bah semua agama itu sama yang penting sekarang berbuat baik coba mindsetnya sudah dirusak <laughs> terus guru akuanku bilang orang merusak anak saya sekejap saya membersihkan otaknya itu perlu waktu lama tidak nah, bisa kok semua agama sama yang penting berbuat baik lah kalau utuhannya baik orang ateis pun itu bisa berbuat baik <tuh> nah, makanya kalau ada adik-adik kalian saudara kalian yang sedang kuliah terus ada pelatihan pelatihan atau atau seminar-seminar seperti itu hati-hati ya. oke ini dari kang mas dr saudaraku Kristen dan aku suka maka aku memberikan tanggapan dan sangat Kristen sekali ya begitulah kalau mulut sudah mengaku Kristen maka hiduplah dalam norma-norma Kristus kalau kamu mengaku Kristen tapi mulutmu seperti anjing bahwa kamu itu tidak punya hak untuk mengaku sebagai Kristen karena kamu hidup di luar norma-norma Kristus seharusnya begitu kerangka berpikirnya cuman kan Kristen yang mulutnya bosuk kurang ajar suka menghujat juga kan banyak Ya, kalau Mas Dr ini bisa jadi panutan. Selama ini dia mulai bagus komennya, maka aku beri tanggapan. Kalau komennya mulai kurang ajar, aku nggak nggak tertarik. Jadi aku pragmatis saja. Aku minta sih seterusnya hidup dalam Kristus. Tapi kalau dia mulai hidup dalam anjing, aku ya nggak mau komentari. Ini ya. Tidak pantas orang beragama itu... Menghina, melecehkan, tidak pantas. Sampaikan saja ketidaksepakatan itu secara akademis. Ya. Nabi itu terlepas kita terima atau tidak... Itu harus dihormati. Gitu ya. Oke. Ini saudara Kristen kita... Mas DR. Oke ya. peor, -peor yang Islam paham ya. Aku mengutamakan saudara Kristen kita dulu. Nanti giliran kamu insya Allah aku akan layani ya sabar dulu seperti perumpamaan tadi yang diajarkan Yesus ketika anaknya yang hilang pulang itu diutamakan sama bapaknya ketika anaknya yang di rumah protes kamu kan sudah sejak lama bersamaku sementara yang saudaramu ini kan baru pulang dari pergi ya oke itu bahasa metafor ya memang kalau kamu nggak cerdas sulit memahaminya tapi semoga semua cerdas sehingga ngerti lah apa yang aku maksud oke Mas D.R. ini tanya ya, Dia bertanya Makanya tajuk kita kali ini eh, Kafir dalam kekristenan itu seperti apa? Pertanyaannya bagus begini Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 Berbunyi lakum dinukum waliadin Yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku Kita sementara ikuti aja terjemahan depak ya karena din itu mau diterjemahkan apa itu untuk level kami di Al Quran menurut Sunnah Rasul itu menjadi perdebatan sebetulnya din itu mau diterjemahkan apa karena nanti ada lagi milah itu juga diterjemahkan agama ya tapi itu untuk level-level expand lah kalau kalian yang pemula-pemula oke nggak apa-apa ikuti dulu terjemahan depak ya jadi kita ikuti aja dulu terjemahan ini ya, "lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu, ya bagiku agamaku. Itu pernyataan dari apa namanya? Maksudnya bukan pernyataan utama, itu yang mau ditanyakan gitu ya. Pertanyaan orang bego buat GM yang pinter, nah ini juga. Ini Kristus ini, jadi saudara Kristen kita itu mengakui dia bego. Ini Kristus, Kristus sekali, ya Kristus sekali ini, ya, ya begini seharusnya rendah hati. Yesus itu mengajarkan rendah hati, ya. Aku bukan lip service, aku tunjukkan, ya, ini, eh, itu, right itu. Coba ini, pas enggak ini, yang paling atas, Matius 322. Eh, Matius 2312. Ya, kamu baca itu ya. Matius 2312. Eh, 212. Kurang gila nanti keliru lagi. Ah, Matius 2312, yang paling atas. Ya, aku bacakan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nih, Yesus bilang. Jadi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dialah justru yang akan ditinggikan. Dan saudara Kristen kita, DR ini setelah melakukannya, itu namanya Kristus. Ya, Tapi kalian juga uh, harus bisa membedakan antara sombong ini, kan? Ajaran Yesus kan supaya kita rendah hati, tidak sombong. Seperti aku, kadang-kadang mengklaim, -meng katakanlah mengklaim itu bukan kesombongan, tapi percaya diri. Masa kan, aku harus membuat kalian percaya diri dong, bahwa aku punya kemampuan, dan aku harus tunjukkan kemampuan, dan berkali-kali aku bilang bahwa aku punya pukulan lengkap, aku bisa berbicara Al-Quran, aku bisa berbicara Bible. Itu supaya kalian serak, gitu loh kan kita nggak ser kalau yang kita ngaji sama orang yang ini 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 gimana sih ini mumpuni nggak sih kan gitu jadi aku men trigger kalian dengan sebuah kepercayaan diri jadi kalau aku bilang itu harus dibedakan antara sombong dan percaya diri memang sih sombong dan percaya diri itu beda beda tipis itu yang tahu yang ngomong jadi kalau misalkan aku yang tahu itu aku aku dalam komposisi sombong atau percaya diri kalau aku mengeluarkan klaim klaim eh, kepintaranku Gitu ya. Tapi kan orang goblok kalau mau sombong. Untuk apa sombong? Gak ada hasilnya. <laughs> Aku percaya diri, gitu ya. Oke. Pertanyaan orang bego, maksudnya Mas Dr tadi dia mengikuti Kristus ya. Buat GM yang pintar, nah, dia mengakui bahwa GM itu yang pintar. Harapanku tidak ya, tidak satir ya. Tapi satir atau tidak satir kan yang tahu dia karena dia yang ngomong. Tahu ya satir ya, bahasa satir ya. Dia ngomong bahwa JM yang pintar. Terus terang begini, pengakuan-pengakuan orang kalau JM itu pintar sebetulnya itu sudah sering aku dengar dan itu bukan sesuatu yang baru. Ya, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, kalau JM itu pintar guru al sendiri mengakui kalau aku pintar. Dan aku juga harus mengakui kalau aku pintar itu wujud pengakuanku terhadap rahmat Allah. Karena apa aku berterima kasih, Allah memberikan otak cerdas sehingga aku berikhtiar, rajin membaca, jadilah pintar. Gitu loh, ya paham ya di sini ya? Jadi bukan kesombongan ini, bukan ya? Tetapi kan aku mengikuti perjalanan hidup, aku sudah setengah umur loh ya, begitu panjang. Kalau aku boleh memilih. Seandainya aku belum boleh memilih, dengan kehidupan yang akhirnya aku alami seperti ini, aku lebih memilih jadi orang beruntung, meskipun tidak pintar. Daripada menjadi orang pintar tapi tidak beruntung, <laughs> ini filosofis banget. Ya. Aku punya teman, eh, namanya dokter, dokter unggul, ya. tapi di samping dokter, dia juga kuliah dua dulu ini orang cerdas. Dia kuliah juga teknik sipil. Ketika ujian mektek, mektek tuh mekanika teknik. Kalau orang teknik tahu ini teknik sipil, teknik mesin tahu. Tapi beda teh, mekteknya mesin sama sipil beda. Nanti arsitek beda lagi. Itu dia punya teman bodoh. Jadi teman yang bodoh itu, kalau ujian mektek nyontek ke dokter unggul ini. Ya. Eh, jalan berkembang mereka tamat. Dokter unggul tetap aja jadi orang pintar tapi tidak beruntung. Pinter merancang, menyusun alokasi dana pembangunan, menggambar, mendesain plan pinter. Lah yang yang bodoh yang gak pinter itu dia beruntung karena dia jadi kontraktor. Satu saat yang dulunya bodoh jadi kontraktor itu mungkin karena dia punya modal segala macamnya ya. Dia menyuruh dokter unggul yang pinter ini yang dulu dia nyontek ke dokter unggul untuk tolong uh, uh, desainkan bangunan seperti ini biayanya berapa uh, diselesaikan dalam waktu berapa berapa tenaga kerja yang harus disiapkan Terus tiba-tiba uh, dokter Unggul telepon sama aku Sebetulnya dokter Unggul sih eh, setengah guyon setengah mengingatkan atau atau multi penafsiran lah ya <h official> Waktu itu belum ada WA dokter Unggul telepon sama aku bilang begini uh, Mas ternyata enak lebih jadi orang beruntung daripada jadi orang pintar Apalah artinya jadi orang pintar kalau tidak beruntung. <laughs> ya, yang bodoh itu beruntung jadi kontraktor dia lebih kaya. Justru yang yang, yang pintar yang yang tempat dia nyontek waktu kuliah di, di UNER dulu itu jadi pesuruhnya disuruh gambar, disuruh ngitung ya. Justru yang bodoh ini jadi kontraktor. Ya, jadi lebih baik jadi orang beruntung kalau harus memilih daripada jadi orang pinter karena orang pinter belum tentu enak karena dia belum tentu beruntung. Eh ya, seperti aku kemarin ketemu teman ya tapi ya sudahlah itu orang-orang masing-masing punya rezeki. Aku tahu karena dia teman kuliah bahkan dia ketika ujian statistik nyontohnya ke aku juga nyonteknya. Eh dia sudah menjadi kepala bidang di di sini di di, di pemkot sini tempatku ini. Padahal bodohnya minta ampun sebentar. Tidak punya mobil, punya rumah, punya jabatan. Hidup sejahtera. Sementara aku masih seperti seperti ini aja. Artinya apa? Dia bodoh tapi dia beruntung. Lah, aku pintar tidak beruntung. Makanya kalau harus memilih, ya lebih baik jadi orang beruntung sih pun tidak pintar. <laughs> Jadi gitu uh, Mas Dr ya, ya semoga ini ada sisi lain yang bisa kita ambil dari kehidupannya Oke. Okay. Ini perkataan Allah subhanahu wa taala atau manusia, maka aku jawab pernyataan Allah Mas sama seperti dulu setahun yang lalu ada ada pertanyaan dari teman Kristen nggak tahu lama nggak masuk dia. Dia bilang, "Bismillahirrahmanirrahim, itu pernyataan Allah atau pernyataan manusia." Aku bilang, "Itu pernyataan Allah karena termaktub di dalam Al-Qur'an." Tapi bagaimana dengan nama Allah? Berarti kan, yang ngomong bukan Allah. Oh, begini ceritanya, Mas. Itu pernyataan Allah yang diajarkan kepada manusia, menjadi pernyataan manusia. Artinya, Allah itu mengajarkan kepada kita. Kamu ngomong begini loh nah, Redaksinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah kan kalau dia, dia berpikir Dengan nama Allah Berarti kan bukan Allah yang ngomong ini Berarti bukan firman Bismillah itu Kerangka berpikirnya gitu Makanya aku jelaskan Ini firman mas Nah ini gak boleh minum ini karena puasa Kamu siap-siap dulu jadi semua yang masuk di dalam Al-Quran itu firman 100% bukan omongan manusia. Nanti omongan manusia yang notabene Nabi itu ada dalam hadis. Gitu mas DR ya. Jadi seperti Bismillah tadi, kita kapan-kapan nukil Bismillah. Karena itu kajiannya berat loh Bismillah itu ya. Karena di sana ada sesuatu yang hilang tapi kita tahu, tidak tertulis tapi kita harus tahu. Siapa sebetulnya yang mengucapkan Bismillah? Karena itu kalimatnya tidak lengkap. Subjek, predikat, objeknya nggak lengkap. Sobeknya siapa di sana? Kan tidak tertulis. Jadi itu kalimat terputus, ya. Terus eh, sobeknya tidak tertulis. Sebetulnya ada sobeknya di sana, tapi tidak tertera. Ter nah ini supaya nanti kita bisa pahami Bismillah itu sebetulnya kita harus gimana? Itu nanti kajiannya nantilah ya. Cuman itu agak ribet dan cukup expand. Kalau otakmu aki-akiu setengah apa setengah bendera <gih> agak sulit ya. ya. Oke. Okay. Jadi aku jelaskan, Mas, lakum dinukum waliyadin itu perkataan Allah yang diajarkan kepada manusia agar menjadi perkataan atau pernyataan manusia kepada orang-orang yang menolak Islam. Clear di sini ya? Oke. Okay. Terus untuk apa ada kata kafir keluar dalam mahyu Allah jika Islam dianggap agama yang benar? Ya, Islam dianggap. Nanti aku jelaskan agama benar, agama paling benar itu beda makna lo ya. Ya, tapi nanti, nanti. Kita pelan-pelan dulu, ya. Lihat ini, perhatikan pertanyaannya, ya. Terus untuk apa kata kapir keluar dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Aku suka dengan mas ini Semoga engkau selalu sehat mas ya aku doakan Dia menulis dengan meskipun ini kan translate dari Arabiun ke Latin Tapi dia penuh hormat Kristen itu harusnya begitu Dia tulis A-L-L-O-H-S-W-T Bukan yang dipleset-plesetkan menjadi Allah bukan kita makanya untuk seluruh power Islamku kamu harus hormati terhadap saudara Kristen pun juga yang menghormati kita ya ini perintah dari aku ini dia menulis dengan hormat ditulis lengkap kamu bisa bisa nih bisa lihat di komennya ya dia menulis A L L O H kan kadang-kadang ada yang diplesetkan A U L O terus O-nya ditambah Allah gitu. Ya. Tapi dia tidak dia menaruh hormat maka kita harus juga lebih menghormati dia. Ya, perintahku untuk semua pawerku. <tuh> ya. Terus untuk apa ada kata kafir keluar dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala jika Islam dianggap agama yang benar. Ya. Aku jawab mas ya, pertanyaan masnya kan begini Apakah Gini ya Pertanyaannya kan begini mas Apa eh, Ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala atau manusia Maksudnya kan yang lakum dinu sudah, kemali adin Aku sudah jawab, itu pernyataan Allah yang diajarkan kepada manusia Untuk menjadi pernyataan manusia Ketika dia membedakan Mana yang menerima dan mana yang menutup Terhadap ajaran Allah yang disampaikan kepada kancing Nabi Muhammad untuk manusia yang bernama Islam, clear di sini ya, ya clear di sini ya. Jika nah ini pernyataanmu yang keliru mas, jika ini pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Subhanahu Wa Taala mengakui agama lain selain Islam, maka aku jawab yes, you are right, kamu betul. Kamu benar. Cuman pemahamanmu meleset sedikit, nanti aku luruskan. Ya. Jadi, kalau kamu sudah ikuti kajianku tentang pluralisme yang aku waktu itu di Masjid Nur Muhammad di Sumenep Madura, aku jelaskan di sana videonya ada kan itu. Bahwa Islam itu menerima pluralitas, tapi Islam menolak pluralisme. Ini yang 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 Mas DR tidak paham atau terpleset ya. Semoga setelah aku jelaskan paham. Sebagai pluralitas multicolor itu diakui oleh Islam, tapi sebagai pluralisme itu ditolak. Jadi beda. Pluralitas itu mengakui adanya agama-agama lain di luar Islam. Allah itu juga mengakui. Lah kami umat Islam juga mengakui. Bagaimana tidak mengakui orang Nabi mengajarkan hadisnya setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah dia akan menjadi Yahudi Nasrani Majusi itu tergantung orang tua mendidiknya ya kan jelas diakui adanya Yahudi adanya Nasrani adanya Majusi dan agama-agama lain diakui tapi yang kita respon itu adalah keberadaan bukan kebenaran jadi adanya agama-agama lain di luar Islam itu kita akui. Tapi kebenaran agama-agama lain di luar Islam itu kita tolak. Ini yang Islam Islam juga <tuh> supaya otakmu terbuka nggak bodoh. Dengarkan kalimatku. Ya bisa dipahami sih. Ya pluralitas itu me mengakui yang diakui apa keberadaannya pluralisme ditolak karena apa pluralisme itu mengatakan ujung-ujungnya semua agama sama benernya tidak kami mengakui adanya kami tidak mengakui kebenarannya Yahudi Nasrani Majusi tapi kalau berbicara Yahudi Nasrani harus lihat dulu bahwa tidak semua nabi beragama Islam lo ya ini juga agak ribet menjelaskannya karena Yahudi Nasrani itu juga dinulo tetapi the last time waktu lalu. Sekali lagi kuncinya supaya kamu gampang men menerima penjelasanku. Islam itu menerima pluralitas tapi menolak pluralisme. Ketika kanjeng Nabi membangun Yatsrib menjadi Madinah al munawwarah itu tidak ansik 100% Islam mas. Makanya ada mahasiswa ya karena dia masih mahasiswa kita maklumilah berdiri bicara. Tidak bisa syariat Islam itu ditegakkan di Indonesia karena kita ini plural. Ada yang Hindu, Buddha, Kristen dan segala macamnya. Iya kalau di Madinah sana kan semuanya orangnya Islam agamanya jadinya bisa gitu. Aku sih biarin aja baru aku ngomong ini anak mahasiswa kurang micin ini. Kalau dia <laughs> oh, sorry ini mahasiswa ini makanya kebanyakan micin bukan kurang micin sehingga dia nggak tahu bahwa publik Madinah Al Munawwaroh yang itu asalnya Yasrib itu juga plural. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani yang disebut ahli kitab, ada munafikun munafikun. Jadi pembagian di dalam Islam itu begitu. Islam, Yahudi, Nasrani yang biasa disebut ahli kitab munafikun. Munafik itu tidak jelas. Terla, tergantung gendangnya mana yang dia perlukan. Kadang-kadang dia menjadi ke sana, kadang-kadang dia menjadi ke sini, tergantung. Ya, jadi itu Mas ya. Aku jelaskan ya. Kalau aku sudah jelaskan itu, maka pertanyaanmu yang terus untuk apa kata kafir keluar dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala jika Islam dianggap agama yang benar? Sudah terjawab ya? Otomatis kan terjawab. Kami tidak mengakui kebenaran agama-agama lain, kebenarannya. Kami hanya mengakui keberadaan agama-agama lain. Tolong dibedakan antara pluralitas dan pluralisme. Bedakan antara kebenaran dan keberadaan. Ya. Oke. Lanjut. Kebenaran Islam menjadi relatif karena keluar dari perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengakui agama lain surat Al-Kafirun ayat 6 di atas. Itu juga sudah terjawab ya tidak relatif karena kami tidak mengakui pluralisme pluralisme itu kan teori relativitas jadi ya kalau kalian belajar e, pluralisme itu ada kajiannya di Gospel Fikir ya itu dia akan mendegradasi bahwa semua orang beragama tidak boleh mengatakan agamanya paling benar agamanya benar tidak ah. boleh di sana terjadi relativitas nggak boleh mengklaim kebenaran agamanya itu ditolak dalam Islam, ya. Ditolak, jadi semoga jawabanku untuk Kang Mas Dr. sudah puas, ya. Ya, tidak benar ada relativitas, ya. Karena apa yang dikatakan Allah itu adanya, bukan kebenaran, ya. Sepertinya tidak bisa ini aku jelaskan bagaimana kafir di dalam kekristenan, ya. Kita lihat waktu dulu ya. Karena ini kameramennya mau sekolah. Uh. Sebentar. Hati-hati dengan diksi paling ya. Ini ini salah ini. Kalau kalian punya akses ingatkan ini si sopo Si republika ini. Dia kasih gini. Dalil kewajiban ke, dalil kewajiban muslim percaya Islam agama paling benar. Tuh gerai tuh bisa lihat tuh ini paling benar Ya, ini redaksinya salah. Ya, Islam itu agama yang benar, bukan paling benar. Karena kalau paling benar itu kan komparasi, nanti ada agama benar cuman dia tidak paling gitu loh. Ini gobloknya Republika juga redaksional ini seperti wartawannya nggak diajarin bahasa ini. Bahasa itu kan ada komparatif, nanti ada superlatif ini bisa bahaya kalau dia bilang Islam agama paling benar. Artinya Islam harus mengakui kebenaran agama-agama lain, cuman nggak paling gitu loh. Nggak begitu ya. Yang ada ya di Al-Qur'an surat sebentar ya. Surat 3 ayat 19 atau Ali Imran 19 nanti ada lagi di surat sebentar. Sebentar ya. Di surat Ali Imran 19 dan surat Ali Imran ini 19 juga. Gini, surat Ali Imran 85 ya. Siapa mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidak akan diterima. Ya, itu Ali Imran 85. Kemudian Ali Imran 19 itu begini uh begini Allah sebentar-sebentar ini Aku lihat dulu ke ininya Ali Imron 19 3.19 Aku takut salah kutip nanti 3 19 Buka Al-Quranmu 3.19 19 Inad dinain Islam Di samping tadi tiga berapa tadi yang Siapa mencari agama di luar Islam itu Itu akan, akan tidak diterima Itu klaim-klaim kebenaran Jadi di luar Islam itu semua tidak benar. Itu hak kami toh Sama dengan Anda punya hak Anda beragama A Silakan Anda klaim bahwa agama A itu Agama yang benar Tidak apa-apa harus begitu Kan aneh kalau kamu beragama A lah tuh kamu, Ini agama benar nggak ya Kan mending buang aja itu agama Yang penting kita saling menghormati kebenaran Bukan memaksakan kebenaran Begitu hidup bersosialnya Ya jadi di Ali Imran ini dinyatakan dengan tegas ya bahwa inna dina indalohi islam ya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kebenaran itu ada pada Islam. Itu Mas ya. Kebenaran itu ada eh, pada Islam. Ditambah lagi tadi yang yang 318-nya ya. Allah menyatakan ya. Jadi eh sebentar-sebentar ini lari-lari dia ya. Maksud aku eh, Ali Imran 85 ya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima. Ini klaim kebenaran. Makanya ini salah. Redaksinya si si republika bukan paling benar. Islam itu agama yang benar, bukan agama paling benar. Ya? Oke. Sebelumnya aku gak itu udah berapa lama nih? Nah, sudah 45. Aku sebenarnya mau menjelaskan ini, Mas. Ini sudah aku baca tahun ini tahun 2005. Ya. Jelas ya? Ini aku sudah bagaimana sebetulnya uh, kafir dalam Kristen itu bagaimana? Ini ada di Matius. Ini kita harus bisa bahasa Armai karena ini original teksnya ini dikatakan Armai. Apakah benar uh, ada aturan-aturan bagaimana sebetulnya memandang kafir dalam kekristenan Kalau ada itu seperti apa Ini banyak orang tidak tahu karena modalnya terjemahan doang Ya Kafir di, di Matius 5.22 itu kan berasal dari diksi raka Sekarang apakah tepat raka itu diterjemahkan kafir Ini kalau pendeta-pendeta goblok ya nggak bisa jelas no. Nggak? nggak bisa Sehingga ada konsep aturan main Masing-masing punya aturan main. Bagaimana kita bisa memahami Matius 5:22 kalau tidak salah ya. Coba aku lihat dulu. Matius 5:22 ya. Matius 5:122 ya. Artinya begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Injil Matius 5:21-22. Pernah, pernah tak? Per, permasalahannya, diksi kafir itu benar kah diterjemahkan secara tepat? Karena dia diambil dari originalnya itu bahasa Armaik yang artinya raka. Yang jadi masalah, ini kembali lagi ke Kitab Suci-nya. Perjanjian Baru yang ada itu dalam edisi Yunani. Nah, apa nggak babak belur itu? coba ya itu armai itu raka itu armai bagaimana yang tertulis secara Yunani lalu kita akan pahami secara armai armai itu satu rumpun semitik maka kan nanti di perdebatan para pakar Alkitab mengatakan sebetulnya Bible itu agak bahasanya itu Aramaik atau Ibrani. Kan di sana perdebatan itu kan belum selesai sampai sekarang. Makanya akan aku kan berkali-kali ngomong ya Bulgata dan Septuaginta itu tetap saja levelnya terjemahan itu bukan kitab suci. Tidak mungkin nabinya orang Israel Firman turun dalam bahasa Yunani dalam bahasa Latin itu tidak nalar gitu loh. Ya, aku kan sudah berkali-kali bilang itu. Ini 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 aku ngajak men-trigger kalian untuk mencari kebenaran. Jangan aku menghujat, mencela undan, dan begitu. Makanya videoku yang dicomot sama orang itu, yang itu kan kami di Arimatia mendiskusikan itu pengakuan jujur dari seorang dosen teologi Institut Injil Indonesia. Apa katanya? Bahwa perjanjian baru itu memang levelnya hadis bukan Al-Quran Jadi tidak bisa disandingkan dengan Al-Quran Itu loh yang kemudian video itu di, dicuri orang nggak izin sama aku, dia unggah dia kasih uh, timeline, akhirnya yang punya aku cuma berapa, powernya punya dia berlipat lipat Yang maksudku ya Mbok ya izin lah, ini rumah kan ada yang punya, gitu. ya Mbok ya izin, mesti aku kasih izin, tapi ada etikanya kan, gitu, ya. Begitu juga aku itu videoku kamu lihat, ya dipotong-potong diketemukan sama yang nulis ini ini yang nulis ini ya ini aslinya orang Blitar yang lama di Malang kemudian dia waktu zaman presiden siapa dulu itu eh, berangkat ke Mesir sana akhirnya pulang membawa Kristen Arab kita bilang begitu aja ini nggak ngerti ini orang ini karena apa dia langsung masuk ke terjemahan kafir padahal terjemahan Bible itu tidak semua menerjemahkan raka itu kafir itu dia tapi ya ini lah itu sudah <tuh> apa namanya sudah mau berangkat kita tutup dulu lah ya nanti kita lihat tapi intinya sudah aku jelaskan ada nggak permasalahan permasalahan kafir itu dijelaskan dalam Alkitab aku kasih penjelasan introduction seperti itu nanti kita lihat apakah ada waktu untuk kita diskusikan lebih lanjut ya itu dari aku untuk saudaraku dr semoga Sehat selalu aku doa untuk kamu ya Begitu juga untuk saudara-saudara aku, lain Semoga Anda mendapatkan rezeki yang barokah Dan sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan Kajian-kajian kita berikutnya Dan untuk teman-teman yang Islam sabar ya Nanti aku layani satu persatu Itu dari aku ya Anda setuju like, anda tidak setuju dislike Dan pergi dari sini gak ada masalah Gak ada masalah Kamu mau minggat pergi dari sini gak ada masalah Aku hanya mau orang yang mau belajar Secara jujur, secara cerdas Ya Belajar, belajar, belajar. Kita tidak membicarakan pribadi orang, apa orang, enggak. Itu tabu. Kita orang timur ada etika, enggak. Yang kita kritik, kita diskusikan, kita pelajari adalah kerangka berpikirnya. Ataupun kalau perlu yang kita adili itu kerangka berpikirnya, bukan pribadinya. Aku minta kalian dewasa ya. Dewasa itu bukan berarti umur, tapi dewasa dalam kerangka berpikir. Bila, bisa saja sudah bau tanah, tapi kerangka berpikirnya anak TK bisa saja. Bisa saja sebaliknya masih muda, tapi kerangka berpikirnya sudah dewasa. Kerangka berpikir dewasa itu adalah dia siap mendiskusikan hal-hal yang fundamental sekalipun secara baik. Itu dewasa. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.